Oke, kita hari ini mendapat televisi Polytron yang bila disetop balik lagi. Oke, itu lampu kontrol sudah menyala. Tapi bila disetop balik lagi. Ya, nyala lagi. Oke, di sini saya amat-amati. Oke, coba saya setar dan perhatikan di dekat playback itu. Nah, sepertinya sudah putus dan tadi terlihat terbakar di sini, teman. Di dioda ini, diodanya mati. Akan saya lepas diodanya. Nah, ini terukur bolak-balik dia pull. Nah, ini di multitester pull alias short. Oke, kita gantikan dioda di sini untuk mengumpan IC vertikal, teman. Coba kita gantikan. Nah, ini diodanya akan saya gantikan dengan tipe GUF, teman. GUF 15G. GUF 15G. Oke, kita gantikan. Oke, sudah terpasang di sini diodanya dan kita lihat hasil hasilnya. Ini televisi sudah menyala kembali. Jadi tadi tidak bisa setat karena di sini IC dioda yang untuk mengumpan vertikal mati. Diperhatikan dioda ini juga membuat tidak setat, tapi bukan berarti kalau tidak setat di sini, teman. Cuman di bagian sini juga bisa, di bagian elko-elko di depan trafo ini. Oke, itu salah satu dari televisi Polytron tidak bisa setat. Ternyata bukan dari regulatornya, tapi bisa dari diodanya, bisa juga dari IC-nya, teman. IC vertikalnya. Itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat.